Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan update tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat isi instastory Ayu Ting Ting hari ini full ya, dari pagi sampai malam hari ini. Jadi bagi sahabat semua yang kangen dan pengen lihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, yuk saksikan nih hanya di channel ini. Oke, bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat, inilah isi instastory Ayu Ting Ting hari ini yang penuh warna. Dan jangan lupa, ini adalah informasi yang real ya, sesuai dengan fakta yang ada. Oke sahabat, selamat beristirahat dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah yang masih melaksanakan tugasnya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar terjauh dari dan terhindar dari virus corona ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditunggu dari pas jam habis maghrib dan baru jadi sekarang. Apa ini ya? Ini donat, tapi keras banget ya. Mana tim Suho? Aku tim Suho. Oh, tim Suho. Mana tim Suho? Ya Allah nak, gantengnya nak. Ini cowok ya Allah. Ada ya. Orang sesempurna ini, masya Allah tuh. Anak siapa dia ini ya? Suho ini, aduh. Sajun, oh my gosh. Aku baik itu paid promote dan lain-lain.
langsung hubungi SHC Manage atau ke Siva, Krisna ataupun Arya. Makasih ya. Kiriman sepatu dari Vanessa Wear, lucu banget, itu warna lilac, ini warna favorit aku. Tuh, cantik banget sepatunya. Lucu kan? Thank you Vanessa Wear. Senang banget kita kedatangan Fashion Week. Buka diri maksudnya tuh gimana? Ya ini kan sesempurna ini, masya Allah tuh.